Nah, Om Kobot sama panjat kelapa itu mau minta kelapa muda for buka puasa sebentar. Om Kobot, jangan lupa ya kelapa muda sebentar satu for buka puasa ya. Awas jangan sampai Om Kobot lupa apa yang kita minta itu tadi itu. Udah cuma satu biji, kalau dia tidak panjat akan kita mau ramas dia itu. Bruh. Jadi perempuan memang susah, ribet, ibu rumah tangga begitu memang. Sumana ini anak intinya bangun-bangun ini ya? Upo! Oh Upo! Bangun saja! Ih, so jam 8 ini? Eh hobi butuh bangun-bangun tengah hari itu? Ya kira sehat kata orang bangun-bangun tengah hari? Mau so, batal puasa itu bangun-bangun tengah hari. Bruh. Ya bangun Joy. Mau muka bawah dulu ya. Nggak jaga dulu rumah. Dia saja di tengah aku ya. Hari ini Om Kau pejadwal Bapaknya kelapa ini. Mama Ita ini barangkali berapa muda setahu dia ini. Tapi semua mai Ita sama tadi berapa muda. Mau po? Ibu tulang. Ita mau po? Batulang. Wah batulang. Astagfirullahaladzim. Sudah dapat bangun basah. Ya Allah kesiangan. Mariam, nanti kasih bangun kita bersahur. Wah, Mariam juga. Cuma tahu di piara, orang lain kasih bangun kita bersahur. Astagfirullahaladzim. Aduh. Susi yang utuh dan tidak bangun bersahur kita ini. Ini namun dia pegatal. Ketumis suka kayak butuh si nole di kepala, pegatal. So, mana ini janda-janda ini? Yang buat tulang mana? Janda buka tutup mana? Janda kayu hitam mana? Oh, lebih baik siram bunga aja dulu. Lebih baik siram bunga. Aduh, cantik sekali kita punya bunga rezeki ini. Hidup, Pak. Jangan macam hidupnya janda-janda di kampung ini. Dibilang hidup, tidak hidup. Dibilang tidak hidup, ada bawa jalan. Kita punya puntumat masih perawan. Hidup terus, eh. Sengaja, aduh, kita pe bunga matahari. Kira kasih yang hidup-hidup, kurangan gizi tau. Mau pisah mama Upo dulu lah. Mau balik ya dia masih hidup atau? Om Kobot cuma dua dia kasih kelapa. Mama Ita ini, so dia yang sama ambil muda setau. Bekakan sayur juga ini. Kita sambungnya itu kelapa muda. Biasa Mama Dewi itu kalau berjalan-jalan kamar mau singgah-singgah. Apa yang dia lihat dia minta. Janda pangba minta. Tidak mau usaha. Jilbab-jilbab kon pangba minta. Belum. Biar dia bilang kita botu. Begini kita pakai kepala gatal. Lebih gunting sedikit dulu ini rambut setau. Gatal. Baru DP kutu malah Upo bilang kayak tikus. Gila. Ya ampun ini gunting. Kutu lari kamu.
tidak ada bagian kelapa muda pun. Dia semua yang dapat di sini saya taruh supaya dia tahu kita bapak kau tidak kasih kelapa. Hei, janda licik. Kenapa nggak kasih kita kelapa muda? Kelapa muda apa ini yang anda mau bilang ini? Sama-sama kemarin kan datang kemarin kan langsung bilang kelapa muda. Om Kobot bilang anak itu kelapa muda dia kasih nggak anak. Hei, jangan salah, kita bateria akan itu dia belum bakas jatuh akan. Dia bilang tadi 8 biji dia kasih anak. Hei, tahu sama macam-macam di situ. Nggak sama dengan apa ini patung-patung di toko-toko itu eh. Biar saja. Aku ambil sama abang. Mana itu ulang eh? Tua kau pulang naik gunung. Tapi alhamdulillah sudah apa bahan. Pakai sabah hantar eh. Apa tanya sama saya? Eh tidak ada om kau berterima kasih kita kelapa muda. Apa yang abang bantah kan ini? Tidak ada itu 88 biji mama. Eh assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh sapi. So kenapa ini janda buka tutup dengan janda kayu hitam sebab aku bantah? Sebagai sesama janda itu tidak boleh aku bantah. Eh tidak mana nona. Nggak tahu, ini Mama Dewi datang kemari, langsung dia bilang kita ini, so dikasih kelapa mudanya Om Kobot itu dia bapak jat sana, 8 biji. Kenapa juga nggak mau bilang kelapa muda tidak puasa? Ada, kita puasa, Le. Oh, baru Mama Dewi? Tadi Om Kobot bilang tadi itu kelapa muda 8 biji, toh. Jadi satu orang 4 biji. Nah, baru? Jadi semua. Nah, mulai lagi, bakaran-karan lagi cerita, mulai lagi, toh. Semua. Bulan puasa aku bantah. Sudah juga kita terus sama upo itu juga. Kita kutu aku bantah. Apa ke sana? Tahu. Itu gara-gara ngana toh? Bukan gara-gara kita, gara-gara ngana. Ya. Assalamualaikum, janda tulang rusuk. Waalaikumsalam, Rewo. Tumben menyapu pagi-pagi. Biasanya kan kalau pagi-pagi begini betul-betul di PC. Habis tau, bro. Oh, cuma bermain. Tapi lo aku baik mau kuyam ini. Nendong. Anu kodi, si iri-iri. Baik mau sama tetasa, mau aku saya. Wah, pupu yang tau, hei. Tari tetasa, ujit sama kodi. Iya, sembah atau tetasa, Tapi ngomong-ngomong ada suara bunga sama upoy. Iya, suaranya bunga aku, Le. Lalu cuma batu-batu di sini. Ada suara aja bakal sebersih, gak tau. Oh, bunga anu ini, bunga bawang. Iya, selama kira ini bunga tidak ada ini. Gak dapat di mana bibit ini? Kita minta di bawah. Tapi tadi kita lihat kemari ini. Mama Ita dan Mama Dewi buku bantah cuma gara-gara kelapa muda. Hah? Pagi-pagi begini gara-gara kelapa muda? Makanya juga saya heran, Mama. Cuma bisanya cuma gara-gara kelapa muda buku bantah. Iya. Tapi suara Mama lewat sana itu, Wih, udah apa dengar? Jelas sekali pokoknya buku bantah cuma gara-gara kelapa muda. So, kenapa dong dua itu so, mulai-mulai bakal ulap? Maklum. Yang satu galau, yang satu kurang dibuka tutup. Itu dia, Mano. Kita tidak mengerti dong dua itu. So itu dia, baku bantai suara bas ketemu suara bas, jadinya kan kacau, dikira kayak ada orang bakalai. Mana kok kita yang dapat dorong dua itu, kita kompor, kasih panas-panas dorong dua, biar dorong bakalai, baku pukul di situ. Astagfirullahaladzim, Mama Uput ya boleh begitu sekali, ini bulan puasa, kita mau kompor-kompor orang. Culi ya, gara-gara Mama Uput kebiasaan mau kompor orang, makanya Mama Uput yang angus begini ini. So hampir sama kita lihat sesapu lidi dengan Mama Uput di badan. Baik istighfar Mama Uput, astagfirullahaladzim. Kenapa kita yang dia ceramah? Tapi kita pilih ya dorong dua ini, tambah panas dorong dua ini. Kenapa kan Mama Dewi ini? Cuma gara-gara kelapa muda karena sebahan anu bagi kita. Dibilang dibagi dua, dibagi sama. Tidak ada. Tidak ada. So boleh baku bantah. Ada bahaya besar mau datang di sini, kamu tahu. Bahaya apa? Nanti lihat sendiri. So boleh, bubar. Kenapa ini kalau aku bantah? Aduh, so ini bahaya. Mudah-mudahan om kobo. Sudah disimpan itu kelapa muda. Tanggurun muhans. Waalaikumsalam. Sapi satu. Jangan bangun lagi dong. Salamula. Ulang. Tunggu.